Rahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana sisi Akbar dari program studi pendidikan Fokran akan memaparkan dari penelitian saya yang mana yaitu hubungan tingkat non orientasi dengan subsidi pada mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di mana yang melatar belakang dari penelitian saya itu adalah masalah gizi buruk yang mana bisa merupakan under maupun over nutrisi menjadi perhatian dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Dari SKDI juga mencatat tingkatan substansial dan proporsi gangguan gizi sebagai faktor fundamental gizi buruk. Perawanan gizi ini diharapkan tidak hanya dikuasai oleh kelompok rentan, diharapkan dikuasai oleh dari dewasa muda seperti mahasiswa baru ini. Untuk definisinya, dari pengetahuan nutrisi ini adalah data dan informasi yang berhubungan dengan konteks nutrisi, misalnya memberi makanan, minuman, dan juga persiapan makanan. Dari sos gizinya juga adalah keadaan tubuh yang dihasilkan dari konsumsi makanan dan juga pemanfaatan zat gizi, di mana orang dewasa muda atau mahasiswa ini berisiko mengalami dari masalah gizi buruk, terutama ketika beralih ke kehidupan universitas dikarenakan mereka bertanggung jawab atas pola makan dan gaya hidup mereka sehari-hari. Dari rumusan masalah ini terambil pada slide PowerPoint-nya. Lalu tujuan penelitian ini adalah menganalisis dari hubungan antara tingkat pelatuan pengisi dengan susu gizi pada mahasiswa baru. Dan juga pada manfaat penelitiannya untuk yang praktis ini memberikan informasi kepada institusi pendidikan serta pihak-pihak yang terkait sehingga dapat dilakukan sosialisasi atau edukasi tentang pola nutrisi. Untuk langkah pemikirannya, di mana untuk faktor yang mempengaruhi sosial secara langsung, yaitu adalah asupan gizi, aktivitas fisik, maupun gaya hidup, dan juga lewat penyakit. Untuk variabel yang diteliti, kebetulan adalah merupakan faktor yang tidak langsung mempengaruhi sosial gizi, yaitu pengetahuan, di mana dari faktor-faktor ini akan mengakibatkan resesinya ini adalah bisa underweight maupun normalweight atau overweight maupun obesity. Untuk metode penelitiannya, tempat dan waktu terakhir. Untuk metode dan desain penelitian, di mana menggunakan desain observasional analitik dengan jenis transseksional, dan data ini akan analisis secara univariat dan juga bivariat. Untuk populasi dan sampelnya, di mana berdasarkan besaran sampel penelitian analisis kategorik tidak berpasangan menggunakan rumus mendapati dari minimal sampel itu 99 responden dan akan dianalisis menggunakan uji chi-square. Untuk kriteria penelitiannya ini terampir, lalu juga definisi operasional terampir, ada dua variabel, dan juga untuk aspek ketika penelitiannya ada benign patient, non-malign patient, maupun justice, dan juga autonomy. Hasilnya ini dari penelitian ini di mana dari analisis univariat ini pada usia yang mana didominasi oleh usia sebanyak 140 oleh usia 18 tahun sejalan dengan WHO di mana usia 18 tahun ini berisiko adanya masalah gizi buruk. Itu juga jenis kelaminnya juga didominasi oleh perempuan yaitu sebanyak 140 sejalan dengan herpiana dan juga jenis penilai S. Berdasarkan untuk fakultas kesehatan itu banyak diminati oleh perempuan. Dan juga analisis yang terlihat tentang tingkat kematian yang baik itu sebanyak 119 orang, yang mana dari 213 orang, yang mana sejalan dengan Stefania Jisandong, di mana juga tingkat kematian ini dipengaruhi oleh latar belakang yang merupakan dari penelitian ini adalah mahasiswa kedokteran. Dan juga pada status gizinya didominasi oleh terus gizi yang normal sebanyak 126 responden ini sejalan dengan Abdul Aziz dan juga Maria Goretti Pantaleon. Lalu juga pada analisis bivariatnya hasil penelitian didapatkan nilai P sebanyak 0,71 yang mana lebih dari 0,05 yang berarti tidak dapat hubungan antara tingkat kematian kondisi dengan sos gizi. Ini sejalan dengan data Hartina tapi tidak sejalan dengan Megawati Roring yang mana untuk penelitian itu dia menambahkan dari variabel-variabel lain. Untuk penyebab tidak ada hubungan juga itu dipengaruhi dari faktor-faktornya tadi seperti ada yang langsung dan juga secara tidak langsung merupakan dari penelitian ini. Itu juga ada kesimpulannya juga bahwa di kartun politis ini bukan jadi prediktor utama sosiologis seorang. Untuk batasan penelitian ini terhampir, lalu juga untuk kesimpulan ini, mayoritas mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung sebagian besar pengetahuan baik dan juga mayoritas mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung sebagian besar dengan sos gizi normal dan juga tidak adanya hubungan antara tingkat pengetahuan kondisi dengan sos gizi pada mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Untuk sarannya ini, di mana bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian lanjutan agar kiranya menambahkan faktor yang mempengaruhi sos gizi seperti aktivitas fisik,
gaya hidup, dan juga pola makan. Mungkin ini lampiran serapan dari pengumpulan data dan juga dari kuesioner dan juga lampiran dari uji statistikanya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.